kenapa saya mengizinkan anak saya sekolah di sini? Karena itu memang kemauan beliau, tanpa paksaan. Kemudian motivasinya kenapa saya sekolahkan di sini? Karena anaknya itu tidak mandiri. Tidak mandiri dan tidak pernah jauh dari orang tua. Kemudian yang tahu-tahu ingin tinggal di asrama, itu bagi saya yang sesuatu banget. Kemudian masa depannya insya Allah jelas. Setelah mengetahui profil dari sekolah, anak saya tertarik sekolah ke IDIA. Sebelum lulus dia sudah ingin sekali sekolah ke IDIA. Ya, saya sebagai orang tua menurutilah kemauan anak, mendukung. Tidak menyesal karena itu apa ya? Bagi saya uang itu kalau untuk pendidikan itu ya utama. Karena sekarang itu anak sekarang yang dituntutkan pendidikan. Jadi sebagai orang tua hanya melaksanakan sembari mengusahakan kan untuk biaya anaknya sekolah. Jadi nggak ada kata menyesal, nggak ada kata rugi, karena itu semuanya untuk ilmu, untuk bekal dia nanti. Saya tidak menyesal karena sekolah sendiri. Saya malah loh, kalau masalah biaya nggak ada artinya ya. Yang penting ilmunya, sekolahnya, biayanya, gimana apa bisa mendidik anak.